Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik-baik saja, Mbak. Luar biasa, semangat sekali. Sayang, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Nah, kali ini kita akan eksplorasi tentang gaya. Nah, Bu Putri akan share screen ya, Nak. Nah, kita review minggu kemarin, pekan kemarin, jenis gaya ada berapa, Nak? Ada yang tahu? 6. Apa aja, Nak? 6. Klasifikasi. Gesek. Pegas. Terus? Listrik. Gaya magnet, keren. Terus Fatian gaya apa, Nak? Nabila, yeay. Menempelkan paperclip ya ke magnetnya, Nabila. Iya. Yeay, keren. Terus gaya apa ya yang mau menunjukkan lagi, siapa saya gayanya? Saya, Bu. Boleh. Gaya otot, Bu. Mana gaya ototnya? Bu Putri mau lihat tuh, Bapak Ibu Putri juga lihat. Oh, itu gaya otot. Coba. Oh, menutup. Kok Elita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget. Siapa kabar kalian semua, Nak? Bu Novi pagi ini digangguin nih sama Bu Elita sama Bu Putri. Bu Novi lagi sibuk, Nak. Kakak kelas 6 lagi menyiapkan dokumen. Jadi, Bu Novi lagi menggabungkan dokumen-dokumen kakak kelas 6, sayang. Ini ada buku belajar, ini ada surat bukannya. Supaya mempertukar surat-surat ini, akan Bu Novi bagaimana? Tahu ini apa, sayang? Taples. Membutuhkan ini buat menggabungkan kertas-kertas ini. Kalian semuanya tahu banget deh. Ini kan? Jadi akan kembali. Iya, itu HPM yang mau. Terus gimana? Wah, udah tergabung kertasnya. Siapa yang tahu ini gaya apa ya? Gaya otot. Dari tegas ini saya pencet, dia kembali ke bentuk semula. Dia lentur. Siapa yang suka lompat-lompat di atas tempat tidur yang ada pernya? Tempat tidurnya nggak ada per. Yang zaman sekarang nggak pakai per, Bu. Nggak. Siapa yang suka naik trampolin? Loncat-loncat. Siapa yang udah nggak bisa naik trampolin lagi? Saya. Masih bisa ke trampolin terkado. Udah kalian lompatin ke bawah, dia terus ke bawah, apa kembali ke bentuk semula, Nak? Masih ke bawah. Gaya gravitasi. Angkat ke bentuk semula. Itulah gaya pegas. Dilempar ke atas bisa jatuh lagi. Gravitasi, Pak, Bu. Ya, bawa bola yang lempar ke atas akan tetap akan jatuh ke bawah. Iya, namanya gaya gravitasi. Lempar ke atas. Iya, kebayang ya kalau enggak ada gravitasi ya. Dia mau ambil barang nih. Alatnya menjadi bergerak. Kembalikan roda.
Iya, kenapa dibilang gaya otot? Karena menggunakan daya tenaga ya, Bu Putri ya. Nah, ini sekitar musuh. Kita lihat nih. Hari anak laki-laki maju Pak. Ada Pak Yanto, sedang apa Pak Yanto? Imam. Lagi Pak Yanto. Coba kita cek ya, Pak Yanto sedang apa? Listrik. Mencolokkan listrik. Kipas angin. Nah, tadi colok stop kontak. Ada stop kontaknya, Pak Yanto. Ada. Yang terjadi apa? Nah, tiba-tiba apa? Kipas anginnya berputar. Itu gaya listrik. Nah, ini sebab apa nih? Listrik dinamis. Lengkap. Listrik. Bisa mengalir kayak air, bahkan lebih cepat dari air mengalirnya. Nah, dengan adanya energi listrik itu bisa dimanfaatkan beberapa alat rumah tangga. Salah satu adalah angin ini. Apa saja alat yang menggunakan energi listrik atau gaya listrik? Ayo Nana, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak alatnya apa saja? Oven. Setrika. Setrika. Microwave. Lampu. TV. Ada lagi? Charger. Charger. Ngecas handphone. Ini juga perlu kali ya. Oh iya. Apa tuh? Handphone. Ini ada Elva, nanti Bu Putri akan taruh di seperti biasa di GC. Ya, perhatikan ya. Nah, Noni, kita diminta untuk perhatikan ya, minimal dua jenis gaya nih Nak. Minimal dua jenis gaya dari kegiatan kita. Nah, ini harus dikasih fotonya ya, contohnya nih. Bu Putri kasih contoh ada foto anak main sepeda nabrak ayam. Nah, ternyata ada dua jenis gaya ya Nak ya, yaitu gaya gesek dan gaya nah, terus sebenarnya ada gaya apa lagi ini? Ada satu lagi nih. Apa? Gaya apa? Gas. Nah, minimal ini ada beberapa kotak. Minimal 4 boleh 5. Atau boleh 6 ya Pak Yanto, Pak Topik ya? Kalau kita bisa menemukan 6. Boleh Bu, yang berkaitan tapi ya. Pembelajaran hari ini adalah kita mengeksplorasi mengenai gaya. Ternyata gaya itu ada loh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dari benda yang paling sepele ya, benda yang paling simpel seperti tadi kan, kayak staples, kita berjalan, aktivitas yang paling terus gunting kuku, itu kan aktivitas sehari-hari kita ya. Ternyata di dalam aktivitas sehari-hari kita yang kita anggap simple itu ternyata mengandung banyak gaya gitu, memanfaatkan banyak gaya. Jadi paham ya Nak, gaya itu ada 6 dan bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Terima kasih Pak Taufik, Pak Yanto. Semoga anak-anak semakin hebat. Amin. Amin. Amin.